anggota DPRD Kalimantan Tengah Nixen S. Bahat pada Jumat 13 Mei 2022 mengatakan, pelayanan sektor pariwisata dan perhotelan perlu lebih ditingkatkan oleh pelaku usaha tersebut. Pasalnya saat ini sektor pariwisata sudah mulai bangkit. Hal itu juga akan berdampak pada sektor perhotelan. Seperti wisatawan yang datang ke suatu daerah akan menginap di hotel bintang maupun non-bintang. Anggota DPRD Kalteng, Nixen S. Bahat, melihat sewaktu libur panjang Hari Raya Idul Fitri beberapa waktu lalu, objek wisata khususnya di Kalteng ramai dikunjungi wisatawan. Ini membuktikan sektor tersebut sudah mulai bangkit, meski masih ada peraturan mengenai prokes dan vaksinasi bagi pengunjung. Tidak hanya berhenti di situ saja, kemungkinan pada waktu hari libur lainnya, juga objek wisata di provinsi ini berpotensi banyak dikunjungi wisatawan. Oleh sebab itu, untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung, berbagai hal terkait pelayanan dan juga fasilitas pendukung lainnya perlu ditingkatkan. Meski demikian, mengingat pandemi COVID-19 masih belum benar-benar berakhir, pelaku usaha pariwisata maupun perhotelan harus tetap memperhatikan dan mengingatkan terhadap prokes bagi pengunjung yang datang, sehingga kasus atau penyebaran COVID-19 bisa diminimalisir. Dari Kota Palangkaraya, Hari Raimundo melaporkan.